Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Berita TVMU. Pimpinan Ranting Muhammadiyah Weru, Paciran, Lamongan menggandeng Polda Jatim menggelar bakti sosial kesehatan. 2.500 warga setempat terlayani. Bertempat di Kompleks Perguruan Muhammadiyah Weru, Paciran, Lamongan, baksos kesehatan digelar. Baksos yang mengundang kepolisian daerah Jawa Timur ini menghadirkan dokter-dokter spesialis, diantaranya dokter mata, dokter paru, jantung, dokter bedah, serta dokter gigi. Peserta baksos kali ini merupakan warga nelayan dari tiga kabupaten yang berdekatan, yaitu Lamongan, Gresik, dan Tuban. Warga nelayan ini harus mengantri karena banyaknya peserta, bahkan tempat transit yang disediakan tidak tercukupi, banyak warga yang harus rela untuk berdiri menunggu panggilan pemeriksaan. Selain pemeriksaan penyakit, baksos kali ini juga mengadakan sunatan massal dengan 200 peserta. Rata-rata peserta sunatan massal adalah anak-anak yang masih berumur di bawah 7 tahun. Kepala Bidang Dokter Kesehatan Polda Jatim, Kombes Pol Budi Heriadi mengatakan, kegiatan baksos yang diadakan merupakan agenda Kapolda Jatim untuk mendekatkan antara polisi dengan masyarakat. Ini kita melaksanakan program pelayanan pemeriksaan gratis untuk dokter umum, kemudian dokter spesialis. Spesialisnya lengkap, ada dokter bedah, dokter mata, dokter anak, penyakit dalam, lengkap. Kemudian juga kita melaksanakan kitanan massal. Ini kita targetnya 200 kitanan massal. Sekarang untuk pemeriksaan umum maupun spesialis itu kita targetkan 2.500. Sementara itu, Ketua Panitia Baksos Pimpinan Ranting Weru, Paciran, Siswanto, berharap acara ini mampu menjadi solusi masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat pesisir. Ya, dalam baksos ini bekerjasama dengan Polair Jawa Timur serta didukung oleh Polda serta para sponsor-sponsor yang telah mendukung kami. Gitu. Tujuannya untuk mensejahterakan dari kehidupan masyarakat setempat ataupun di desa tetangga dan lagi meningkatkan taraf hidup di dalam kesehatan yang sehari-hari ini semakin rawan dengan penyakit-penyakit yang sekarang lagi in seperti jantung koroner dan lain-lain, Pak. Ahmad Sutikon memberitakan dari Lamongan, Jawa Timur.